Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini kita ada soal kiriman nih. Suhu di daratan Eropa pada pukul 13, waktu setempat adalah 19 derajat Celcius. Oke, pada setiap 30 menit turun 2 derajat Celcius ya. Berapa derajat suhu di tempat itu pada pukul 20.00? Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke. Kita perhatikan, jadi berapa jam ini? Jadi pukul 13 ke pukul 20 ya. 20 dikurangi 13. Ini adalah 7 jam. Nah, padahal setiap 30 menit turun 2 derajat. Berarti setiap 1 jam ada turunnya berapa? 4 derajat Celcius untuk tiap jam. Gitu ya. Nah, karena di sini ada 7 jam, maka dikalikan 4 derajat. Ya, 7 kali 4 adalah 28 derajat Celcius untuk selama 7 jam itu. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi yang tadi aslinya 19 derajat Celcius turun 28. Jadilah 19 dikurangi 28. Gitu ya. 19 kurangi 28 berapa? Ya karena nggak cukup ya dibalik. 8 dikurangi 28 dikurangi 19 gitu ya. 28 dikurangi 19 adalah berapa? Ayo. Adalah 9 ya, negatif gitu ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi suhunya adalah -9 derajat Celcius. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.